Selamat datang di channel Uncle Joe, right ya? Gua kalau udah di belakang bar udah tahu dong kalian gua mau bikin apa, ya kan? Ini gua dikirimin sama Bonali, lihat nih. Gokil ya. Jadi Bonali ini ngirimin gua satu bundle ya, satu paket lah, paket. Ini gue bacain ya, ini dari Bonali Premium Sirup nih. Dear Uncle Joe Kopi, yeah. We are so excited to share this gift with you as a token of our appreciation for reviewing our powder product in your channel. Jadi beberapa waktu lalu gue dikirimin sampel sama Gaby. Gaby itu anak sales marketingnya. Dia kirimin sampel powder yang sampai sekarang belum gua order dan belum gua pakai gitu, karena gua belum ketemu formula yang tepat buat powder itu. Dan we sincerely hope you enjoy our gift. Ya gua enjoy banget lah dikirim. Ini gua dikirimin satu 1800 gram, 1,8 kilo. Ini vanilla malt dibilangnya. Ini anyway, gue belum pernah nyobain sama sekali ini Bonali ini. Tapi karena dikirimin ya, ini men banyak men. Terus gue dikirimin karamel sirup. Tuh. Ada ini niat banget ya Bonali ya. Niat banget nih mau maksa gue pindah ya pakai Bonali ya. Nih, dibikinin Uncle Joe Kopi. Gokil loh. Gokil, men. Dikirimin niat banget ya. Wah, ini karamel belum pernah gua belum pernah pakai karamel ini, dan gua belum enggak punya juga. Gua akan coba. Lalu gua dikirimin vanilla cream, nih. Ya. Dan ya, you know, kasih Uncle Joe Kopi juga brandnya, waduh, niat bener ya. Oke, vanilla cream gue juga belum tahu mau dibikin apa pakai apa, tapi di sini gue ada resepnya nih, di belakangnya ada resepnya. Espresso bukan Irish cream syrup, tapi di sini nggak ada Irish cream syrup, vanilla cream ada. Espresso boleh milky malt powder. Oke, kita coba. Tapi gue nggak bikin espresso ya, karena gue lihat juga kayaknya gue nggak ada espresso di sini. Nah, gue nggak nyalain mesin juga, tapi gue coba bikin si vanilanya ya. Karena ini ada karamel. Nih ada karamel, gue coba aja, gue belum pernah bikin sebelumnya, jadi ini R&D langsung aja, random, sesuai dengan keilmuan gue, anjay keilmuan. Oke, ini ya, lihat nih guys. Alright, ini gue kasih dulu karamel sauce-nya. Karamel, lalu ini biarin melting begini aja. Terus gue bikin si vanilanya ini, vanilla powder-nya. Gue bikin di gelas terpisah. Gue coba bikin 30 gram pakainya. Ini ya, 30 gram. Ini si Imron manggil-manggil mulu nih, pengen ikutan dia. Mau ikutan bikin dia.
Dengar gak suara inlon? 30 gram. Anyway, ini udah ada gulanya ya. Jadi dia gak gue tambahin gula lagi. Karena powdernya si vanilla malt ini udah ada sugarnya. Jadi gue gak perlu tambah gula. Artinya dengan begini lu bisa lebih hemat. Jadi lu gak perlu tambah gula gitu. Oke. Dilarutkan dulu pakai air panas. Ini. Gua kocek-kocek aja, aduk-aduk. Anyway, gua belum ketemu format yang paling oke ya nge-vlog bikin di belakang bar, jadi begini natural aja. Ini gue larutkan, aromanya enak men, wangi kayak sun, makanan baik sun, asik banget nih. Oke, ini karamel tadinya ya, karamel gue kasih es batu. Gua kasih es batu, terus gua kasih susu Indomilk, ini ya, Indomilk ini ya, ini gua random aja, tapi kurang lebih 90 mili. Kurang lebih 90 mili. Lalu gue tuang si vanilla maltnya. Udah jadi. Ini bisa gue bilang ini karamel vanilla malt. Kita tes ya guys ya. Ini gue tes dulu. Nanti mungkin gue bikin video the next pakai Bonali yang pakai espressonya, mungkin di siang hari. Enak vanilla ya, kayaknya kalau ditambahin sirup vanilanya dia lebih asik kayaknya ya. Ini karamel vanilla malt ya. Nah, lihat nih. Ini dia nih, dari Bonali. Rasa enak. Sepertinya gue bakal masukin ke menu. Bakal gue listing di menu Antojo. Rasanya rasa yang gue belum pernah punya. Gue belum pernah nyoba brand lain juga soal vanilla. Jadi kayaknya asik gue jadiin menu baru ya. Vanilla Sky kali namanya ya. Namanya apa kira-kira? Ada ide gak? Kalau punya ide namanya boleh dikasih komen di below ya. Seger dan enak. Ini teman-teman boleh dicoba. Bonali cukup profesional ya. Jadi gua akan coba ini pakai produknya untuk gua listing di menu Uncle Joe. Dan thank you banget sebelumnya, terima kasih buat timnya Bonali. Kalau gua dikirimin terus begini, kayaknya gua bakal kirimin, bakal bikinin terus nih review produknya ya. Itu ya teman-teman, thank you banget udah nonton, udah ngikutin, dan terima kasih sekali lagi buat Bonali, luar biasa, profesional sekali, dan gua akan recommended ke kalian untuk pakai brand ini. Kemungkinan dalam setiap project gue di konsultan, gue akan masukkan di RAB penawaran gue ke klien gue sirup Bonali. Karena dari sirup yang gue pakai sekarang ini, gak ada bentuk support apapun. Sekalipun gue belum pernah dapet bentuk support dari mereka,
Dan sepertinya kalau ada partner atau mitra yang memang support hal seperti ini, biasanya gue akan jalin kerjasama lebih dalam lagi, ya. Dan gue sekarang lagi set up project di Jakarta Selatan dan di Cipanas. Kayaknya gue akan masukin Bonali dalam project ini. Thank you Bonali, sampai ketemu, bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.